Warisan Polis TAWP telah memperuntukkan sebanyak 1.1 juta ringgit untuk membantu seramai 1,196 pesara dan bekas polis di seluruh negara. Sehingga bulan Mac lalu, sebanyak 399 permohonan diterima, antaranya hairat kematian, rawatan dan peralatan perubatan, bantuan akibat bencana alam atau kemalangan dan juga insentif untuk anak-anak pesara yang berjaya dalam pelajaran. Sebentar saja lagi. Marilah kita bersama-sama mengharapkan semoga majlis yang telah disusun atur dengan begitu rapi pada... Yang berdaftar sebagai pesara kita dah ada cukup. Cuma kita tak dapat maklumat yang mana yang mereka memerlukan ini. Jika mereka tidak mengisi borang, kita tak tahu. Jadi dengan adanya majlis seperti ini, Tuan Padang dan pesara-pesara atau rakan-rakan mereka ini dapat menyalurkan. Kerana banyak kemudahan-kemudahan elektronik. Berjumpa ataupun melalui persatuan-persatuan polis. Setakat ini di Negeri Sembilan, seramai 18 orang telah menerima bantuan tersebut.